Yang kedua adalah pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Usai masa kerasulan, kepemimpinan umat Islam berada di tangan Khalifah Abu Bakar. Saat inilah muncul orang-orang murtad dan peperangan terjadi di mana-mana. Kejadian itulah yang memunculkan niat untuk mengumpulkan Al-Quran, agar tidak terjadi hilangnya Al-Quran. Ciri-ciri pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar adalah pertama, menjaga keaslian Al-Quran, karena yang dikumpulkan dan ditulis kembali adalah naskah-naskah yang ditulis pada masa Nabi. Kedua, mengumpulkan dan menuliskan kembali semua ayat-ayat Al-Quran.